Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di program Silat Madiun, informasi keselamatan lalu lintas dan Kamtibmas Polres Madiun. Pada hari ini, Senin 17 Mei 2021, kami akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum Polres Madiun. Yang dapat kita lihat di layar monitor belakang saya, di pos penyekatan exit tol Dumper, arus kendaraan dari arah Madiun menuju ke Surabaya terpantau lancar, aman, dan terkendali. Begitu juga dari pos checkpoint penyekatan exit tol Caruban, arus kendaraan juga terpantau lancar dan terkendali. Begitu juga dari pos penyekatan Madiun Nganjuk di Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, arus kendaraan juga terpantau lancar dan terkendali. Juga ada beberapa anggota yang sedang melaksanakan penyekatan di daerah tersebut. Begitu juga dari Melilir di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, arus kendaraan juga terpantau lancar dan terkendali. Kami akan terus pantau perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum Polres Madiun melalui CCTV di Madiun Command Center Polres Madiun. Selain itu, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas dan juga protokol kesehatan. Demikian yang dapat kami laporkan dari program Silat Madiun di Madiun Command Center Polres Madiun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.